di kantong itu. Hei, apa pulsanya entar ini kan? Apa mati lu sih nanti? Pulsanya telah. Hah? Pulsanya telah. Oh, iya betul. Dapat dihalau oleh satu orang.
Lebaran ke dalam dari satu resit yang kiri kelihatannya masih satu resit mengarik bola. Saya nama dengan satu dan satu resit berikan pada main yang ke-13. Satu saja bola keluar lapangan. Ancang-ancang bola melanding ada di tengah dapat dialihkan. Satu resit, satu saja lo satu resit menuju ke bawah yang kena. Nomor punggung lima melakukan bola di kaki nomor punggung 14 dirimen ke belakang oleh satu Orsip berikan pada temannya lagi di menanggung nomor punggung 13 alokan nomor punggung 13 sama disabut berikan bolanya dapat di dan dapat Mas LH menulis saja ini dari RW5 mengangkat bola. Ini kan serangan balik dari RW5 dengan menggunakan satu menyebat bola. Nomor punggung 3 mengejar bola. Disapu saja oleh Fatih Warsid. Nomor punggung 87 mematikan berikan pada temannya. Bernama Chevri. Nomor punggung 8. Ini berikan pada teman lagi. Dapat dengan teman-teman di bola yang punggung 87. Segera dengan penerbangan. Dia satu yang ini mematikan. Masih jadikan serangan. Rasang begitu tamuan bisa di oleh RW5 bola juara lapangan tengah lapangan yang kini dapat diroleh RW5 ya ada oleh Fatwa Arsid RW5 dirolkan RW5 dapat RW5 lagi bola sana RW5 tuang saja lempar ke lapangan di Fatwa Arsid itu dari RW5 diberikan kepada temannya yang kini masih diwakili di pertahanan. Dipoyang lagi, bola keluar lapangan. Lemar dengan menembus. Masih ada yang dituju. Diberikan pada teman-teman 23. Dibayang-bayangi. Keluar lapangan lagi. RW5 diberikan pada temannya. Bola disabu saja. Masih di wilayah pertahanan. Bola di kaki RW5. Dengan di sayap kanan yang kini Aziz membawa bola masuk ke depan bawa bola dapat dihadang oleh Fatih Arsid dan bola serangan balik dari Fatih Arsid diberikan pada nomor 7 diberikan lagi pada namanya Fatih Arsid masuk Fatih Arsid dapat dihadang oleh Fatih masih tetap mempertahankan Fatih Arsid. Bola di wilayah RW5. Satu Arsid menguasai bola. Kota Kodik dikasih Satu Arsid. Berikan teman-teman gong 7. Nomor 7 mengapa bola dengan temannya. Dapat dihadang oleh bayang-bayangin nomor 23 dari RW5. RW5 menguasai bola. Apa yang terjadi gini Mas Adit dengan nomor 21 membawa bola. Tendangan dari Mas Adit. Bola melambung tinggi di tengah lapangan. Masuk di pertahanan RW5. Diberikan pada temannya. RW5 menguasai bola. Serangan balik dari RW5. RW5 nyerang balik. Ini apa yang terjadi? Nomor 3 yang membawa bola menuju dia. Sayang sekali bola keluar lapangan. RW5 berikan pada temannya. RW5 dapat dialah oleh masih satu Arsid bawa bola. Dapat dikandai serangan balik. Namun lagi-lagi kandas serangan Fatih Arsid. Fatih Arsid berikan pada teman 3. Berikan lagi pada temannya. Nomor 3 membawa bola. Berikan pada nomor 5. Masih Fatih Warsi nomor 3 membawa bola maju ke depan. Nomor 9 dari RW5. Masih RW5 membawa bola memasuki di wilayah dari Fatih Warsi.
Sayang sekali bola yang melejiting umpannya cepat. Satu home shoot, tendangan yang ada di depan lapangan. RW 5, serangan balik dari RW 5, nomor 14, bola diberikan kepada temannya. Sebuah sekali, bola keluar lapangan. Satu home shoot, tendangan bola dari pertama. Satu home shoot, dengan dewas, langsung tajam. Satu orbit dapat disapu oleh RW 5. RW 5 sayang dari Kerungsong. Satu orbit menguasai bola nomor 14 berikan ke temannya. Masih satu orbit membawa bola berikan kepada temannya nomor 23. Lemparan ke dalam RW 5. RW 5 bangun serangan. RW 5. Dapat oleh Fatima Rusid. RW 5. Sayang sekali. RW 5 membangun serangan dengan nomor 14. Berikan kembali langkah nomor 15. RW 5 membangun serangan nomor 23. Bola melengkung. Sayang sekali, telah melambung di tengah-tengah lapangan. Apa diberikan Fatih Orsid? Menendang bebas, shooting yang sangat tajam namun bisa ditangkap saja oleh si penjaga gawang dari RW 5. RW 5, tendangan yang sedikit. Bola di tengah-tengah lapangan diberikan dengan kubu yang kini masih Fatih Orsid. Diberikan kepada temannya, pengen menggung 6, nomor 26 diberikan temannya, masih Fatih Orsid bangun serangan, nomor 23 masuk di wilayah pertahanan yang sangat berbeda dan bahaya, namun bahaya ini saya sekali. Ternyata dapat jajaran kartu kuning, Fatih Orsid nomor 26. Tendangan bebas dari RW 5. Bola keluar lapangan. Masih Fatih Orsid mengenai tinggal satu saja. Fatih Orsid membangun serangan. Apakah bisa meneruskan gini? Fatih Orsid membangun serangan. Masih ke depan menimbang 13. Menimbang 13. Berikan berat temannya, namun sayang sekali. Nomor punggung, berikan nomor punggung 8. Nomor punggung 13. Dapatkan jalan kartu kuning lagi. Cadangan M loh. RW 5. Masih RW 5 menguasai bola. Nomor 23. Langsung sama
Bola dikakin nomor 21 diberikan kepada temannya nomor 23. Sayang sekali bola yang sangat lemah. Abang tinggi dan masuk ke wilayah RW5. Itu yang saja. Sayang sekali bola cuma dalam begitu ini ya. Tendangan yang sangat baik guys. Kapan bisa di alam teman-teman 10 Fadiyorsin bangun serangan. Dapat ditangkapnya oleh Mas Ilham. Bola dapat dialah oleh Fadiyorsin. Masih Fadiyorsin. Fadiyorsin bawa bola. Sabu saja RW5. Masih RW5. Fatih Arsip Mabra ke belakang. Berikan menunggu 8. Berikan pada temannya. Dapat dialah oleh nomor burung 3-1 RW5. Fatih Arsip menunggu 5. Yang terjadi di bat oset. Tendangan bebas dari Fatih Arsip. Bola dapat diberikan oleh Fatih Arsip. Terjadi pelanggaran dari RW5. Tendangan bebas, ancang-ancang. Bola yang sangat melaju tinggi. Bola keluar lapangan. Lagi lagi, di penjaga gawang. Dengan rapat saja. Menunggu 12, memasuk peluru layang, peluru 5, serangan yang begitu tajam, serangan yang begitu tajam. Serangan yang begitu tajam, serangan yang begitu tajam. Apa yang terjadi, serangan dari Fadil Rizik menemukan golnya, sehingga skor menjadi 0-1. 0-1. Namun 92 bawa bola dari RW5. Kutak-kutik di pertahanan saja sendiri. Nomor 8. Sabu saja. Bacir. Dikejar dengan bola dilewatkan saja. Nomor 10 dari RW5 membawa bola. Nomor 10 wanita membawa bola. Lemparan ke dalam RW5 nomor 10 diberikan kepada temannya. Pertanda permainan babak yang pertama sudah usai dengan skor 0-1.
Satu Persib satu RW 50. Berikan ke belakang. Satu Persib menguasai bola menembus 10 bawah. Berikan belakang lagi. Udah putih di pertahanan Satu Persib. Satu Persib bangun serangan, membuka serangan. Dapat dihalau oleh RW5. Dapat lagi Satu Persib. Satu saja. Bola keluar lapangan. Sabu dengan maju. Satu Persib. Nomor 10 Satu Persib. Satu RW5. RW5 bawa bola, bangun serangan. RW5, nomor 87. Berikan kepada temannya. Satu saja oleh Satu Persib. Lagi-lagi serangan balik dari Satu Persib. Serangan balik Satu Persib diberikan kepada nomor 6. Nomor 6 menguasai bola. Satu Persib masih di wilayah pertahanan RW5. Diberikan ke belakang. Namun menurutnya sayang sekali terjadi pelanggaran tendangan bebas. Tendangan yang masih melebar. Ancang-ancang RW5 menendang bola. Dapat dihalau oleh Fatih Orsid. Fatih Orsid menguasai bola. Memberikan bangun serangan. Membangun serangan menunggu 9. Berikan temannya menunggu 9. Menunggu 9. Bola keluar lapangan, dapat tendangan, tendangan sudut. Dapat ditangkap dari penjaga gawang. RW5 memenuhi serangan. RW5 memenuhi serangan. RW5. RW5 diberikan dengan mana? Sahabat diberikan lagi nomor punggung 92. Sayang sekali nomor punggung 14 dari RW5 dapat dihalau oleh Pati Orsid. Buat ke kata lele. Satu saja. RW5 menguasai bola. Kesulitan untuk sergi dua saja. Dari RW5 masih ada nomor 14 ada di pertahanan. Bola keluar lapangan. RW5 menguasai bola. Kata dihalau oleh Satu Persib. Satu Persib. Tendangan bebas. Bola melambung tinggi ke belakang. Masuk di wilayah RW5. Diberikan kepada si penjaga gawang. Satu sana menjaga gawang. Iya, makasih ya. RW5 menambung serangan, dapat dihalau oleh Fatih Harsid. Bola dapat direbutnya Fatih Harsid. Sudah kali Fatih Harsid menembung 13. Yang begitu kencang jalannya, gunung jalannya. Masuk ke depan, memasuk ke wilayah. Sayang sekali. Berikan begitu. Berikan begitu.
satu wasit dapat ganjaran kartu kuning. Tendangan luas nomor punggung 24 ancang-ancang. Dapat ditangkap oleh penjaga gawang. Satu arsip tendangan gawang yang melambung tinggi. Ya. Batur membangun serangan nomor punggung 3 diberikan kepada punggung 7, berikan punggung 10, berikan lagi nomor punggung 14 apa nih yang 5, nomor punggung 14 diberikan kepada punggung 8. Dari Belinga melakukan serangan, membuka serangan maka bisa menerobos gawang dari Batu Arsip. Dapat dialah oleh Batu Arsip, nomor punggung oleh Imam Melabola. Masuk ke wilayah Erwin 5. Bola melebar. RW5 menendang bola. RW5 mengambil serangan, maju di depan. Kini menemukan tangannya. Maju pada RW5, masih RW5 membawa serangan. Pulang saja, lupa tuan Rufi. Sabu kejala RW5. Satu arsip, bola di sabu saja, masuk ke wilayah RW5. Bola keluar lapangan, lembaran ke dalam. Jangan melayu. RW5. RW5 berikan bar temannya, berikan bar temannya. Tendangan yang begitu tidak akurat, dapat ditangkap oleh si penjaga gawang. Fadil Rasid, tendangan gawang Fadil Rasid. Nomor punggung 10. Nomor punggung 10. Tendangan bebas dari Fadil Rasid. Tendangan bebas yang akan ditendang oleh nomor 8, ancang-ancang. Tendangan yang begitu tajam dan jama masuk ke wilayahnya. RW5, masih RW5 menguasai bola. RW5 dapat dialami masih tetap di RW5 menguasai bola. RW5 menguasai bola. Fatih Orsid, tendangan gawang. Nomor punggung dan satu dapatkan oleh
RW 5 dapat ikan Fatih Orsis nomor 13. RW 5 dapat ikan Fatih Orsis nomor 13. Yang dari RW 5 nomor 14 dapat ganjaran kartu kuning. Ayo minta tolong medis. Ayo. RW 5 menguasai bola. Lapus saja RW 5. Sayang sekali. Tangkap oleh penjaga gawang. Sapu saja penjaga gawang. Bola di tengah-tengah. Fatih Orsin bangun serangan. Dapat dihalau oleh Fatih Orsin bangun serangan. Nomor 20. Nomor 28 diberikan kepada temannya. RW 5 berserangan, lambungan RW 5. Lambungan RW 5. Satu lari sih. Gajoli. Sabu dari RW 5 dapat dari oleh Fatih Orsin. Betul. Ayo. Kau. Nomor 23. Nomor 29 satu. Berikan badan nomor 9. Sayang sekali. Tendangan yang gawang yang sangat. Fatih Orsin. Sabu saja oleh Fatih Orsin. Bola menepi. Lihat hanya bola yang sangat dikenal. Masih direbutkan. Dua kubu. Satu Orsin. Masih satu Orsin. Kelihatannya handball. RW 5 sangat dilakukan nomor 23. Diberikan kepada temannya nomor 92. Satu Orsin. Satu Orsin. Nomor 92 membawa bola. Takut di kakinya. Berikan kepada temannya. Nomor punggung saya diberikan sayang sekali. Tidak pengertian disabut saja. Lembaran ke dalam RW 5. RW 5. Satu orang teman sebelum 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 awalnya. Nah saya sekali. Mari orang kedua. Nomor 2 yang 10. Satu harus bawa bola. Dibayang-bayangi. Nomor 2 yang 1. RW 5
akan bangun serangan dengan ke belakang. Terjadi pelanggaran. Bola melebar yang dari meter gawang. RW 5 membawa bola. Menepi. RW 5 membawa bola. RW 5 membawa bola. Gol ini sudah jadi terus. Kelihatannya bola tidak bisa masuk. Susu e piro tuh kok nomi telur. Boleh diberikan satu saja oleh satu resip teman berlawan. Anak buaya. Buaya anak. Lagi-lagi dua. Teman-teman berlawan menendang. Masuk kepada Bupati Orosid, nomor 10. Masuk ke Bupati Orosid, pertahanan RW 5. Satu Orosid, tendangan bebas. Terjadi pelanggaran dari RW 5. Nomor 28. Di penjaga gawang yang bisa mengamankan bolanya. Terjadi pelanggaran. Serangan balik dari Arjen. Berikan pada nomor 28. Sayang sekali bola melebar lapangan. Tendangan gawang. Pemain 91 membawa bola, berikan kepada nomor punggung. Nomor punggung 5 dari RW 5. Pemain 92 membawa bola. Yang sekali dapat dihalau oleh. Terjadi pelanggaran dari Bupati Orosid. Serangan balik dari RW 5. Nomor 4 bawa bola. Nomor 91 RW 5. Dapat dihalau Bupati Orosid. RW 5 akan kelihatannya gini. RW 5 membawa bola, berikan pada nomor 6. Nomor 4 sayang sekali. Nomor punggung 4 bola dikembalikan bertiga, kita menyayangi dua.
RW 5. Bangun serangan masuk ke wilayah itu. Masih mati Orsut. Dapat diadakan mati Orsut. Nomor 7. Nanti kali lebih ada lagi. RW 5 bangun serangan. Masih RW 5. RW 5. Terjadi handball. Boy, handball. Tendangan luas dari Bade Orsit memasuki di wilayah. Penjaga gawangnya sampai keluar dari sarangnya. Ini pun penonton dari supir dan semuanya. Sang wasit sudah meniup peluit pertanda babak yang kedua sudah usai dengan skor tetap 1-0. Satu Orsit 1, RW 5-0.